cerita, biar kan ada rahasianya ya. Oh. Depan kalau dia ada rahasia, kisah di orang tua ini. Ya, kepala ya kita ambil beli nih. Jangan lupa di subscribe. Apa? Subscribe. Like, comment, like, comment, and subscribe guys. Yo guys, jaga channel. Lekak ketipeng ya. Sudah di kini kita berada di kawasan Kelekak Ketipeng. Kawasan ini banyak ditanami, banyak ditanami tanaman-tanaman yang usianya mungkin udah puluhan bahkan ratus mungkin ya. Ini dapat dilihat. Ini dapat dilihat dari bentuk pohonnya. Tuh. Diameternya gede-gede kan. Iya, dan pohonnya cukup tinggi. Keaslian hutan ini masih terjaga. Kita bersama tim coba menyusuri kawasan Kelekak Ketipeng. Tanaman khas Bangka dapat ditemukan di Kelekak ini. Apa Pak tadi itu Pak? Nyari makam apa? Hah? Makam apa namanya? Bujang Tile. Bujang Tile. Itu siapa dia? Kawan termasuk pengawal di Bupati ini. Amir. Pengawal Bupati Amir. Tembak Norman ini. Pada zaman tua. Jadi ini enggak tahu makam sebelah mana nih. Ini binjai besar loh. Duren binjai besar. Mana batang bem-bem mok? Sebenarnya nak kurang. Pohonnya gede-gede ya. Ini tahun berapa ya tadi kan eh. Pernah jadi kampung sebelum lama kita merdeka. Oh. Kawasan ini dulunya pernah dijadikan kawasan pemukiman pada zaman sebelum Indonesia merdeka. Sekarang kawasan ini sudah jadi hutan belantara. Yang jadi hutan belantara. Dan kata orang Bangka itu Kelekak. Kelekak itu hutan yang enggak pernah terjamah. Nih, gede. Diameternya gede. Diameternya cukup gede. Ini pohon duren. Gede. Dan itu pohon binjai sama
diameternya gede juga, tinggi, menjulang. Itu kalau bisa dilihat itu ada tanaman anggrek hutan yang menempel di pohon. Diameternya juga gede. Kupingnya itu, ini duren. Iya. Duren lah. Ada batang bembem. Ada batang apa? Kayak belacang. Sama ini. Ini rambut. Jadi dulu atau kini pemukiman nih? Pemukiman aku buat. Nah. Bekas pejuang-pejuang, pelari pejuang orang loh. Jadi hutan ini dah di pemilik berarti? Tidak berani orang kan? Jadi masuk hutan negara berarti? Rupanya orang mengakui ya. Banyak tanaman-tanaman khas Bangka berarti di sini ya? Batang tampoy kan enggak? Mana? Ini batang tampoy. Tampoy. Ya. Buah dari batang. Mana tampoy? Buah buah kuning sama. Di mana yo? Mana ah? Buah bem-bem. Kan kubur tahu kan. Oh, kubur. Iya. Mana enggak soal. Mana nih? Enggak lah. Masih coba. Kita mencari coba. Kubur. Saya nggak ketemu orang di sini, nggak ketemu. Iya, kita nggak ketemu orang atau masyarakat atau siapapun yang lewat di kawasan ini, jadi kita nggak bisa bertanya lokasi makam yang kita cari. Bisa kalau bisa didengar itu bunyi kicau burung banyak loh di sini. Pohonnya gede-gede. Tuduran tuh pohon daunnya dibinjai kok nih karena ini duren. Batang bom-bom ya, mati. Pohon itu besar-besar, oh. Enggak, berarti dari orang nebang berarti ya? Udah berani lah nih, ini sebenarnya orang itu. Sudah dikeret sedikit ada, tak berani sebenarnya orang. Sifat orang tua itu diwakaf, gak berbuah. Silakan dimakan dengan dijual. Makan bersama. Nah. Silakan dimakan tuh. Hutan milik bersama. Hasilnya untuk bersama. Ini kayak anu, oh. Daun anu apa? Ini lah. Hah? Ada enggak? Oke. Mana orang kan kamu tahu apa orang nih? Belum di sini soal. Apa? Baru kubaru kan gua tahu di mana. Ada yang lewat nih, motor. Nah, ini orang Nyenso. Ini kerimba nih. Ini kerimba. Kerimba Pakcik. Kebun budak itu kebun rimba. Ah kebun tu GML kat Pakcik. Jalan ni. Hmm. Ini dak nyebrang air. Pinggir susul. Orang dia pula. Ini lapang ni dak betua nok. Dak sampai berani. Jadi kapan dibuang macam mana? Baru kubur kampung lah. Baru kubur. Yang lama dulu. Kubur lama dulu sono mari jong. Turun-turun tapi. Bujuk dia menempat kemari juga ngemer. Bujang enggak bawah nyom. Bujang enggak ada tahu. Tapi ada. Sini kok yo. Yo udah. Enggak. Kalau rumah kok taruh terus wah empuh ah. Sudah. Durian kami dia putar kak cuk tapi cuk cuk yang sedap. Ya, kami kaitan cuk cuk ini. Durian. Tahun 1850. 1830. 1830. Tut alat kotak eh. Ah ade. Lah terdaftar branding kan oh. Para pejuang kita tempat di kampung eh. Ini dia nama. Berapa luasnya kok, Kak?
yang paling berhektar ini kita punya. Wah, ini ada yang Wah, juri ini. Oke. Kamunya ini pisau, ditumpul. Sama. Kita coba ini suri. Ini kita betul misal deh, ini kita arah. Oh dia, mir, sama mata sama cewek juga, cewek yang doh. Assalamualaikum. Kayu ini. Kayu bulin. Makam siapa dulu? Kenal ya? Dia kenal. Gigi kubur kan saya. Gigi kubur. Oh baru waktu itu. Aku baru rumus budak muda budak umur 7 tahun. Apa next? Kubur Bujang Inggang. Bang kubur Bujang Inggang men sejarah ade tapi dia tahu tempat mulai deh. Barang kan cerita dari kan ada rahasianya ya. Oh. Depan kalau dia ada rahasia, kisah di orang tua belene. Ya, kepala ya kayak dembi belende. Jadi dia siapa lah tahu kecuali tukang yang tukang ngubur ya. Tukang ngubur orang mana? Mungkin orang tua berilah kan. Baca lah kita mereka. Dia baca. Baca mana? Kau nak ingat apa? 1, 2, 3, 4 orang. Berarti nah, orang tua-tua pantar aki-aki kami dari ngomong kata Bang Apong Pasir tapi mudeng adalah berita orang ngubur. Tapi dia tahu tempat mulai tak? Pasir mana dia tahu? Banyak kan pasir tapi mudengnya. Ya masalah. Kalau Bujang Inggang. Nisan kayu apa emang? Bulin. Bulin. Kajai kayu. Ini tinggi di sini kubur. Ini berarti kosong sebelah sini? Ini kayak kosong. Kosong nggak ya? Ada di batu kok. Ini nyambung. Ini nyambung. Ya, ini ada pisah nih. Ada pisah. Ini hito. Barang-barang sawit aja. Tapi kita ada kayu dan tempat. Cuman nggak. Banyak betul iya gitu ya. Batu merah macam ni kan betul yang betul apa namanya bata betul dator ni betul kecil ya betul yang di dalam bukan di keluar ya tu pun siapa bobo punya alim ya alim melipat roh Musa waktu roh Musa ngebun dia memang dia hilang dia anak ni dia lang anak ada betul kan? Betul barang ibu kan? Betul timbok jalan mana? Betul puru. Ah, betul puru. Mana ada yang betul? Karena kak ya waktu ya kelas 5 atau tahun berapa? Soalnya kan sekitar tahun 73. Tahun 73. Oh, kami tahu cara anu nih. Tahu ada makam nih. Ada makam nih. Karena kami pernah kan masih sekolah kan mutek buat jalan-jalan ketempuh kubur nih. Tahun 73. Tahun 73 artinya
kondisinya macam ini lagi ya? Macam ini lah. Tipeng ini tercatat di Pertablandi tahun 1857. Cuman ini agak semang kan? Nah, ada bersih orang nih. Pangkal Nyur Lemadi. Pangkal Betung yang ada di situ tertulis. Gitu. Yang tertulis itu. Ini orto cuma udah dikit. Kira-kira nistana nih, Pak. Nistana nih ada dirubah ke orang apa? Cemnilah dari dulu cemnilah. Oh, cemnilah. Semenjak kami tahu macamnya lah nistana. Cemnilah.